السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita akan mereview sebuah restoran yang sangat bagus yang berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang Jakarta Pusat, yaitu restoran Kampung Minang. Saat ini, malam ini sekaligus kita juga berkumpul dan bersilaturahmi dengan teman-teman dari Forum Minang Maimbau untuk membicarakan berbagai hal penting, baik yang terkait dengan kampung halaman, ranah, atau situasi dan kondisi rantau yang saat ini memang sulit, dan hal-hal lain yang terkait dengan perpolitikan dan ekonomi. Sambil kita menikmati menu makanan-makanan yang ada di restoran Kampung Minang ini. Restoran Kampung Minang yang letaknya sangat strategis ini sangat bernuansa Minang, baik dari luar maupun setelah kita memasukinya. Tetapi restoran ini memang memberi penampilan yang berbeda, baik dari sisi performa, konsep maupun cara penyajian. Karena menurut si pemilik restoran yang sempat kita temui malam ini, dia mengatakan bahwa memang dia membuat satu konsep yang berbeda. Hampir semua makanan yang ada di restoran ini disajikan dalam kondisi yang fresh, artinya benar-benar baru dimasak pada saat dipesan, sehingga dapat disajikan dengan baik, masih baru dan panas. Saya dan teman-teman yang kami sudah mencoba berbagai masakan malam ini, seperti sop, satenya, ikan bakar, rendang, minuman-minuman segar, jus, kopi, dan lain-lain. Dan memang kita merasakan sesuatu yang berbeda, karena pada saat sampai ke kita, makanan itu memang kelihatan sekali benar-benar baru selesai dimasak. Dan setelah kita mencoba betul-betul menu-menu yang sampai yang disajikan kepada kita, enak banget. Restoran yang tidak seperti restoran pada umumnya ini, yang seperti restoran Minang di tempat yang lain, memang sangat kental nuansa keminangannya, baik ketika baru datang maupun setelah kita berada di dalam. Karena begitu banyak di dindingnya gambar-gambar pahlawan dan tokoh-tokoh Minang, musik dan sekaligus waktu juga sudah disiapkan panggung untuk live musik Minang. Sang pemilik yang memang berasal dari Minang mempertanyakan untuk kapan lahir lagi tokoh-tokoh Minang seperti masa lalu. Waduh, pertanyaan berat.